Satu, dua, tiga. Nyentak sambil merem, Mas Bro ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Tri Jangkrik Bos. Dan untuk kali ini aku akan membuat berbagi trik untuk memancing ikan nila, Mas Bro ya. Dan lokasinya barusan saya bersihkan di situ. Sambil nunggu ikannya, kan barusan udah bersihkan dari ikannya lari. Nanti kita kasih bom. Dan untuk bomnya saya menggunakan ini, Mas Bro. Ini, Mas Bro ya. Kalau orang-orang yang lahir tahun 80-an tahu apa ini? Ini adalah kaos Lampung, Mas Bro ya. Jadi ini untuk media bomnya. Bagaimana caranya? Nah, yuk kita saksikan bersama-sama. Jangan lupa tonton terus sampai habis agar kawan-kawan tidak salah paham dan tidak gagal paham. Oke, Mas Bro, mantap. Jadi untuk langkah pertama kita siapkan dulu benang. Ini saya menggunakan benang PE bekas ya. Ya, yang sudah tidak terpakai lagi. Ini biasanya dulu untuk benang untuk casting sama aku, Mas Bro ya. Dan tentu saja ini, Mas Bro. Ini adalah kaos lampu. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin nggak tahu ini. Kalau bagi yang nggak tahu bisa dicek di toko-toko online ada itu. Gini, Mas Bro. Mantap kan? Keren. Dan untuk bomnya sendiri disesuaikan dengan umpannya ya. Jika umpannya tempe, bomnya menggunakan tempe. Dan jikalau umpannya roti, ya bomnya menggunakan roti ya. Dan ini tempenya udah saya remet-remet kayak gini. Oke. Dan ini masih ada lagi. Saya remukkan. Nah, kayak gini, Mas Bro ya. Jadi biar aromanya lebih keluar kalau diremuk-remukkan kayak gini ya. Oke. Siap itu. Ini kasih batu. Batu apa aja yang penting bisa nenggelamkan ya. Nah, ini Mas Bro. Batunya udah di dalam. Mas Bro ya. Kita lempar aja, enggak apa-apa. Jadi untuk mancingnya sendiri tidak langsung mancing sekarang, Mas Bro ya. Tapi sekarang kan mancingnya lemparnya udah sore, jadi kita mancingnya besok pagi atau besok sore. Jadi otomatis ikannya akan ngumpul, Mas Bro. Bahkan bikin tenda situ, Mas Bro ya. Oke. Kita lanjut besok mancingnya ya. Oke, Mas Bro. Jadi ini tempatnya yang kita bom kemarin ya. Pakai tempe dengan dibungkus kaos lampu strongking ya. Jadi kemarin ku bom, saatnya kita mancing hari ini, Mas Bro. Jadi ikannya itu ngumpul di sini sekaligus bikin tenda di sini, Mas Bro. Oke. Mantap. Saatnya kita pancing. Seberapa mantapkah teknik ini ya. Nah, tapi ini rahasia, Mas Bro. Jangan bilang sama siapa ya. Oke, mantap. Kita tengok aja seberapa gacor. Sip. Dan seperti biasa, umpannya nih, Mas Bro ya. Kalau bomnya kemarin tempe, umpannya usahakan tempe juga. Dan cara pembuatan ini bisa lihat di deskripsi, Mas Bro ya.
Lihat mas bro, nggak lama. Oh, mas bro, lumayan besar banget mas bro, luar biasa. Langsung mas bro. Ah, keren kan? Ah, nggak perlu lama-lama mas bro, percayalah. Hampir saja mas bro. Oh. Udah langsung aja masukkan mas bro. Ngeri ngeri. Mas bro, segede-gede bantal mas bro, tap. Langsung tenggelam, tapi bocil. Rilis mas bro ya. 1, 2, 3. Nyentak sambil merem mas bro ya. Ah. Mantap mas bro. Baru turun mas bro. Hah? Langsung terbang. Gawat, gawat, gawat. Oke mas bro, dan kita tadi mancingnya situ, dan hasilnya ini mas bro, kita lihat seberapa wow. Lumayan loh mas bro. Ah, ini ikan semua loh mas bro ya. Oh, oke mas bro, mantap.